Welcome back to our channel Puji Sicilia. Nah, teman-teman, tempat nongkrong kita kali ini gue sama Puji ke daerah Jakarta Selatan dengan konsep garden yang suasananya itu unik dan susah dideskripsikan. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa nonton videonya sampai akhir. Dan buat kalian yang pertama kali mampir di channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sebelum lanjut nonton videonya. See you! Nah, teman-teman, lokasi kafe tempat kita nongkrong kali ini adalah di Jalan Tanjung Barat Raya nomor 148B. Namanya Garden Cafe Aditim. Kafe ini buka setiap hari. Untuk hari Senin, mereka buka jam 12 sampai jam 10 malam. Untuk Selasa sampai Jumat, mereka buka jam 9 sampai jam 10 malam. Khusus untuk Sabtu dan Minggu, mereka buka lebih awal, yaitu 7.30 sampai jam 10 malam. Kenapa kafe ini unik dan beda daripada yang lain? Karena mereka menyediakan makanannya macam-macam, makanan berat, ada snack, minuman yang semuanya oke. Kemudian mereka juga punya suasana garden yang nyaman dan susah buat dideskripsikan karena unik. Ini tuh benar-benar kayak garden, teman-teman, coba lihat deh, benar-benar kayak kebun. Jadi teman-teman, kafe ini juga memiliki layanan konsultasi perbaikan rumah, showroom, kitchen set dan wardrobe, kemudian ada workshop furniture, workshop besi, dan workshop finishing. Jadi teman-teman, hari ini kita dijamu oleh The Garden by ID Team dan kita disediain makanan gini banyak, teman-teman bisa lihat. Dan semuanya itu menggiurkan. Wow. Sebenarnya karena kita udah haus dari tadi, kita mau coba minumannya dulu ya. Yang ini namanya wedang uwu. Teman-teman tahu kan isinya macam temulawak dan jamu-jamuan, sawai. Kita kasih gula dulu ya. Ini tampak menarik banget. Cobain ya, teman-teman. Berasa banget sehatnya, karena di dalamnya ini, ingredients-nya ini semuanya yang sehat-sehat. Ada daun-daunan, akar-akaran dan lain-lain lah. Anget sih ini. Nah, teman-teman, salah satu best seller dari mereka juga adalah matcha latte. Banyak. Enak, dia udah manis. Pantesan tadi aku bingung juga, kok yang latte-nya dikasih gula, yang ini enggak dikasih gula, ternyata dia udah manis, teman-teman. Matcha-nya, green tea-nya berasa banget. Teman-teman, hari ini kita dijamu oleh Garden Cafe. Mereka sediain kita nasi goreng. Ini semuanya best seller, teman-teman ya. Jadi nasi goreng, and then yang ini buat bebek goreng. Yang ini ada pisang nugget ya. Pisang nugget matcha. Jadi atasnya itu topping matcha, teman-teman. Kemudian tempe mendoan, sosis solo. Yang ini favorit aku, singkong goreng. Yang ini fettuccine. Terus sayur asem. Ikan nila bakar ya. Nah, karena ini banyak banget, teman-teman, gue harus bagi tugas sama Sisil ya. Gue cobain nasi gorengnya dulu. Apa kan? Ih, nasi gorengnya ini ya, meriah loh. Ada udang, sosis, bakso, ayam suwir, dan telur. Lengkap loh, Sisil, beneran. Cobain ya. Nasi gorengnya sih agak pedes karena dia kasih cabai potong gitu. Jadi kalau teman-teman mau pesen mungkin bisa request jangan pedes kalau nggak suka pedes. Ini sih agak pedes. Karena si topping-toppingnya tuh semua dicampurin ke nasi gorengnya, dimasak bareng. Jadi udah nggak ada kayak telur sendiri gitu. Dia kasih tomat, timun, sama kerupuk. Nah, sekarang gua mau cobain fettuccine. Teman-teman lihat ya, dari bentukannya aja udah ketahuan nih pasti fancy punya. Cobain ya. Jadi, untuk singkong
taburan kayak gini. Gue emang suka yang original gini, yang plain. Kan kadang ada yang taburan keju gitu-gitu ya. Yang original itu deh. Nah teman-teman, karena gue bagi tugas sama Puji, ini lumayan juga ya, lumayan banyak ya. Gue mau mencoba minumannya dulu. Ini kongkit, dia jeruk kongkit loh teman-teman, sama plum. Seger banget sih. Seger banget teman-teman, enak. Terus ini yang tadi Puji bilang, bestseller juga di sini, yaitu coffee latte. Ini sepertinya pahit, karena ini dari gula. Jadi gue mau kasih gula ya. Cantik banget loh ini. Pahit sih, jadi makanya kenapa ada serat gula. Jadi udah 1 bulan. Tapi emang biasanya gue enggak pintu kopi ya, teman-teman, jadi ya. Wow. Jadi satu poci ini bestseller juga. Jadi satu poci ini itu bisa untuk 3 orang. Nanti dia dikasih ada tambahan gula batu gini, teman-teman. Gue coba masukin ya. Gula batunya. Ya deh. Berasa pulang ke Jogja gitu. Nah, untuk makanannya gue mau cobain apa ya? Nila dulu ya. Nila. Jadi dia pasangannya sama sayur asem. Sebenarnya bukan pasangannya sama sayur asem ya. Apa aja bisa sebenarnya. Enak kan? Jadi ini nilainya dikasih sambal cabe hijau. Sambal hijau gitu. Tuh. Terus ada tomatnya. Karena gue dasarnya suka ikan dan gue suka sama sambal hijau. Ini mantap banget. Enak banget. Ini versi lengkap ya. Jadi minumannya enak, makanannya enak. Mantap banget. Ini aku sama yang kolam juga. Ini sayur asemnya. Ada jagung, ada brinjo, ada jipang. Kalau di sini namanya apa? Labu siap. Oh, labu siap ya. Kalau di Jawa jipang. Ada nangkanya, kacang panjang. Coba ya, Rik. Seger banget. Cocok banget nih sama anak SD. Dan gue suka sebelum sambalannya. Jadi aku udah pakai ini. Dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching.